Budiawan dari Bangor sini, kita balik lagi di Garasi Mobil 2.0. Serunya review mobil di garasimu. Nah, oke guys, kali ini gue lagi ada di showroom mobil bekas Mix Tian Mobil Indo, di mana itu seperti biasa lokasinya tetap di Jalan Raya Mustika Sari nomor 75. Mustika Sari Bekasi tepatnya. Kalau kalian berminat atau lagi cari atau lagi hunting mobil second, bisa datang ke sini. Nah, nanti kontaknya ada di deskripsi ya. Oke, depan gua ada satu mobil keluaran Toyota. Ini tahun 2017 ya. Mungkin kan udah tahu ya apa ini ya. Mobil apa ini? Mobil yang sangat familiar dan banyak peminatnya pastinya. Ini ada dua ya, ada diesel, ada bensin. Nanti gue kasih bocoran ya, mobil tahun 2017. Masih mantep kan? Oke lah ya, kita langsung review ya. Nah iya, mobil ini dijual tentunya. Kita langsung review, inilah dia mobil Toyota Innova Reborn GAT bensin dengan CC 2000. Dan inilah dia Innova Reborn. Oke, tampak depan ini sangat ya jelas, dimana untuk Innova Reborn ini ada perubahan di mana dari grill itu lebih garang, lebih gagah. Kalau kita lihat di depannya dengan krum-kruman, aksen krum-krumannya sampai ke headlamp loh ya, lihatnya sampai ke headlamp tuh, sampai ke headlampnya ya kan. Dan bumpernya pun juga garang ya, dengan warna hitam tentunya. Oke, ini ya tadi gue bilang ada krum-kruman sampai ke headlamp, aksen listnya. Untuk headlampnya juga manis ya. Aduh, meskipun ini tipe G ya, tipe G ini tipe paling rendah ya. Itu ada G, V, terus Q. Nah, ini G. G ini masih menggunakan proyektor, belum proyektor, masih menggunakan multi reflektor ya. Untuk headlampnya, kita lihat fog lampnya pun juga sama, tapi yang bikin manis adalah ada aksen krum-kruman itu dari body sampai headlamp, itu yang keren. Nah, tuh bodinya juga ada list krum-kruman. Kita lihat ban ya. Ini ban depan masih menggunakan pelek single tone ya, jadi belum two tone color, belum dua warna. Bannya ini ring 16, menggunakan Bridgestone Ecopia, terus ring 16 di ukurannya di 205/65. Tuh. Ya. Terus ini dual VVT-i, menggunakan mesin VVT-i pastinya. Ini untuk spion sudah ini ya. Apa hambusan menyatu dengan spion. Ini pengaturan spionnya nih. RL nih kan. Tapi sayangnya belum bisa di retract. Sudah elektrik pastinya. Nah, di bagian handle ini belum ada krum-kruman ya, belum ada aksen krum-kruman, list juga belum ada krum-kruman sama sekali kalau di list body. Nah tadi ya, bannya itu, bukan ban, remnya itu yang depan menggunakan cakram ya, sayangnya yang belakang belum, masih drum brake. Oke, kita ke bagian belakang. Bagian belakang mobil ini sudah ada sensor parking, sudah ada 2 titik tuh. Dan juga ada rear kamera. Tuh, rear kamera. Ya. Ada emblem Innova dan Kijang. Oh, yang Innova soalnya. 2.0G. Karena bensin. 2 CC 2000 ada reflektor di bawahnya. Tuh. Terus lampu itu kayak seperti huruf L terbalik ya. Kayak mirip CRV yang dulu, waktu dulu ya. Tahun berapa? Aku lupa. Yang penting jelas kayak mata... matanya kayak ke bawah gitu, seret, seret, seret gitu. Keren sih.
desain lampunya sih keren. Innova ini memang banyak peminatnya nih, memang mobil keluarga banget nih. Enak banget, ada stop lamp, terus ada spoiler ya, spoiler dan ada sakve. Ya. Oke, kita lihat. Ini ada list ya. Tapi belum ada defogernya ya. Udah ada wiper dan ada ini apa namanya? List chrome lagi. Kita buka. Wow, lega banget. Ini mobilnya ini ya, ban serepnya ada di bawah ya. Sini lapang banget. Lapang banget kalau kalian naruh barang-barang mah. Muat. Muat. Bisa bawa barang banyak. Terus ini di sini untuk kursi yang belakang itu pelipatannya masih seperti ini ya, kayak zaman Kijang zaman dulu. Masih melipatnya ke atas ya, bukan ke bawah yang se apa namanya horizontal gitu ya. Ini di situ ada lampu, ada seat belt, ada tadi ya lampu, ada apa namanya tuh hand grip buat pegangan. Kita masuk ke bagian sini ya. Ini yang paling oke nih, door trimnya itu ada aksen kayu manis. Ini ada soft touchnya, warna kayu juga coklat. Nah, kurang lebih bukan warnanya, bukan maksudnya bukan aksen kayu ya, maksudnya warnanya coklat kayak kayu juga. Untuk cup holder besar seperti biasa lah. Terus joknya masih fabric, tapi aksennya warna hijau coklat ini, jadi kesannya itu kayak premium gitu. Warnanya coklat soalnya manis gitu. Dan apa namanya, di tengah ini ada headrestnya juga ya. Keren ya, desain pemilihan desain apa warna joknya ini menurut gua sih oke banget. Kelihatan mobilnya seperti premium karena perpaduannya bagus. Cuma sayangnya belum kulit ya. Terus di sini kalau untuk yang tipe Q kalau salah itu ada kayak apa namanya buat naro cup holder juga nih. Kalau ini kan yang tipe G jadi nggak ada. Terus di situ ada power outlet ya untuk kalian ngecas seperti itu. Sebelum kita masuk ke bagian driver, kita ke bagian ini dulu ya, mesin ya. Oke, lanjut guys, kita ke bagian mesin ya. Mesinnya seperti ini ya tempatnya, cupnya tuh belum ada cover engine di sini. Di atas juga belum ada peredam ya untuk yang tipe G ini. Untuk mesin ini sudah menggunakan dual VVT-i dengan kode mesin 1TR-FM4 kalau salah. Nah ini dengan tenaga maksimal di 137 horsepower dan juga untuk torsinya di sekitar 140 Nm. Ini 2000 cc ya karena bensin ya. Nah untuk tenaga pasti beda ya dengan yang diesel 12400. Oke, mantap kan. Oke, kita habis dari mesin. Nah, barulah kita ke bagian driver juga pengemudi. Nah, ya. Ini kita lihat ya. Untuk aksen depannya, door trim ada soft touch-nya coklat-coklat ya. Ini gue sendiri juga keren ya. Karena bisa konsepnya tuh bagus menggabungkan natural lah ini. Jadi ada coklat-coklat kayu, ada aksen kayu. Tadi ya, di dalamnya itu. Di sini juga ada aksen-aksen kayu tadi kan. Gue yang depan nggak ada. Sini ada pengatur power window dan penguncian pintu serta untuk pengatur spion. Apa itu seperti biasa. Di sini ada untuk nyalain matiin lampu ya, apa parking sensor nih. Parking sensor, terus di bawah ada untuk buka kap sama bensinnya. Untuk joknya masih manual ya, ini tipe G. Ini masih manual, nggak cuma naik turun, nggak cuma reclining, maju mundur, ada bisa naik turun juga. Oke. Kita ke bagian sana deh, yuk. Oke, bagian sini ya. Ini juga ada sebenarnya ada aksen kayu dan kayu. Ini juga joknya juga sama yang fabric ya. Aksen kayu di sini. Oh, ada cup holder-nya di sini, men. Di sini juga tinggal pencet untuk buka
lebih kecil ya untuk ininya ya, yang atas ya, apa namanya, tempat penyimpanan yang atas. Nah, ini bawah ada lagi tuh, ada cup holder di sini. Ini 6 percepatan ya, matic. Ini ada ruang penyimpanan tuh, keren kan. Tapi di sini ada ruang penyimpanan lagi. Sayangnya untuk yang tipe G ini masih kompor gas ya untuk pengaturan AC nih. AC. Dan ini bisa dipencet ya. Eco. Tuh, di sananya ada kontennya hilang tuh. Ini power mode. Jadi bisa eco mode, bisa power mode untuk mobil ini. Ya. Oke. Aksennya bagus sih. Yang gue suka ini di sini adalah terlalu minimalis ya. Ininya ya. Kisi AC ini juga, kisi AC-nya seperti ini. Kita lihat dari bagian pengemudi. Udah gue mundurin mentok nih. Ini tadi ya. Eco mode ini berubahnya di sini. Pencet eco mode, EMID-nya power mode, jadi bisa efisiensi penggunaan bahan bakar juga tujuannya. Ini ada jam digital, ada hazard. Untuk ininya audio seperti ini ya, audionya nih keren nih, udah ini bisa untuk bluetooth, DVD, auxiliary aux, kabel aux, kabel itu headset ya. Terus SD card, USB, setup, iPod juga, wallpaper, graphic time, equalizer. Oke. Oke, lanjut ya. Habis itu, oh iya, sebelum kesini, bentar, kesini ya. Tadi ya, transmisinya 6 percepatan ya. Cuma ini bisa kalian masukin ke, ini sampai bisa sampai 5 loh. D1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa diatur manual. Bisa manual mode juga nih. Gue kira ada pedal shift, ternyata enggak. Ini untuk ininya, setirnya seperti ini ya, udah kulit nih. Ini bagus ini. Ada mode-modenya juga. Nah, ini terus bisa atur audio switching control yang kirim naik volume, bisa terima telepon langsung di sini nih. Sih, keren kan? Tuh. Seperti itu. Disconnect Bluetooth. Oke. Keren. Yang keren nih MID-nya sih. Digital sih sini. Belum ada jarumnya. Jarumnya itu maksudnya untuk kode speedometer dan RPM itu simpel gitu loh gambarnya tuh, bentuk desainnya. Terus di sini tengah ini kan ada offset range ya, suhu. Kilometer, odometer, pencet ini, trip A, trip B. Harus ada odometer aja, sparking. MID-nya seperti ini aja sih. Kurang lebih keren ya mobilnya. Masih bagus mobilnya. Oh iya, terakhir ya. Di atas sini ada lampu. Nah, kan lampu. Ini ada patung naruh kacamata, ge. Kalau misalnya kalian punya kacamata hitam, bisa kalian taruh simpan di situ biar pas berkendara silo tinggal diambil deh. Terus ada hand grip, ada blower ya. Sini ada blower. Ya, bisa atur di sininya. Untuk blowernya seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk reviewnya. Mantap. Matiin dulu. Oke. Paling itu aja. Kalau kalian berminat, silakan datang ke Setiaan Mobilindo atau hubungi kontak di deskripsi. Itu aja ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.